Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan menginformasikan events dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 12 Februari. Yang harusnya sih kemarin gue ya, tapi ya gak apa-apa lah ya, sambil sharing-sharing sedikit guys ya. Sambil memberikan informasi tentang event selanjutnya gitu. Sekarang udah tanggal 11, oke? Selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya guys ya. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gua. Jadi yang asli hanya di channel YouTube Bang Cepi guys ya. Untuk Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Untuk informasi, kalau misalkan yang pas respon hanya ada di WhatsApp, jadi langsung aja klik link order guys ya, kalau ada apa-apa. Oke, langsung aja kita akan sharing-sharing mengenai informasi selanjutnya guys. Nah, untuk informasi selanjutnya, kemarin harusnya ya gue ngasih informasi, jadi next event itu ada event limited time reward fall. Kalau kemarin kan harusnya gue ngasih tahu ada event NWC nih, Ninja World Command. Tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari. Nah, yang hasilnya sekarang adalah NWC dan score matching ya. Di sini ada score match. Cara bermainnya ya mudah banget. Tinggal kalian donasi-donasi aja item-item yang kalian punya ya. Dan tentunya yang nggak kepake ya. Maksudnya yang nggak kepake itu yang udah kebanyakan. Contohnya kayak, nah, sart-sart saya si Konohamaru ini ya, karena Konohamaru gua ini udah full bintang, jadi nggak kepake nih, ya kan? Nah, kalian bisa donasiin di score match atau ninja score match ini guys ya, event ini. Kayak gitu guys. Selanjutnya, kalian bisa juga buang atau bakar gold kalian. Nah, gold assist ya. Ini tandanya kalian bisa donasi menggunakan gold atau membakar gold kalian. Ya, membuang gold. Terserah lah, bebas. Mau membuang gold atau membakar gold, sama aja lah ya bahasanya. Nanti kalian akan mendapatkan poin. Ketika kalian membuang gold sebanyak 50 gold, kalian akan dapat 50 poin. Ketika kalian akan membakar gold 500 atau membuang gold 500, kalian akan mendapatkan 550 poin. Kayak gitu guys. Jadi ya, terserah kalian. Mau itu donasi material, item, dan segalanya, atau mau donasi gold. Bisa juga kalian menyelesaikan misi. Di sini ada bonly question ya. Nah, di sini ada misi-misi, tinggal kalian klik go aja, nanti akan ditunjukkan gitu kan. Begitu aja guys ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Ninja World Command. Bang, Ninja World Command katanya janjinya lu mau gacha. Nah, setelah ada upgrade baru, ternyata ada ninja baru. Nah, gak ada kewajiban buat gua sekarang untuk menggacha di NWC. Kewajiban gue sekarang adalah mengumpulkan gold. Gimana caranya gue sekarang akan mengumpulkan gold? Harus banyak-banyak banget ngumpulin gold. Yuk, kita mari sama-sama mengumpulkan gold. Kalau misalkan ada event-event yang banyak yang menarik dan kalian gatel tangannya, bisa kalian tonton aja di channel Bang Cepi, karena nanti gue akan menggacha menggunakan akun fake gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Ninja World Command, hadiahnya adalah Kurama atau QB. Nah, untuk NWC kali ini gua nggak akan gacha karena QB udah gua punya gitu, udah punya atau udah dapet, jadi yang nggak akan gacha juga. Misinya gimana bang? Caranya adalah kalian tinggal selesaikan aja misi-misi yang ada di sini. Sebenarnya ya gampang kan? Di sini ada tanda go yang artinya akan menunjukkan cara menyelesaikan misi gitu. Nah, di sini contohnya fight at arena 410. Jadi kalian harus menyelesaikan arena sebanyak 10 kali. Nah, kalau kalian bingung arena itu di mana sih, tinggal kalian klik aja go. Nah, bakal langsung ditujukan kepada syaratnya gitu kan. Syaratnya adalah kalian harus selesaikan di arena. Maka harus menyelesaikan di arena gitu. Berapa kali? 10 kali challenge. Bisa menggunakan gold, bisa manual satu kali gitu guys ya. Kalau gua pribadi kalau lagi gacha di NWC, mending hemat-hemat gold aja deh ya. Manual aja gitu guys ya. Kalian manual aja. Nih, kayak gua nih. Nih manual kan. Enggak apa-apa lama, yang penting hemat gold. Itu
cara yang paling ampuh untuk nahan gold, guys ya. Kalau kalian pakai aja gold 20 gold, 1 gold, 100 gold, wah itu kedepannya pasti manajemen untuk menahan gold itu nggak ada, guys ya. Bisa-bisa pengennya gacha terus. Harus tahan gold, harus tahan nafsu, guys ya. Harus tahan nafsu untuk menggacha gold. Mendingan ditahan deh. Bodoh amat. Mau ada event apapun, tahan aja dulu, guys ya. Apalagi kayak beli-beli stamina di sini. Jangan dulu deh, mendingan kalian simpen-simpen aja dulu goldnya, guys ya. Karena untuk stamina di sini menurut gua nggak kekurangan sih ya. Soalnya stamina ya untuk jam 6 pagi dapat, jam 9 pagi dapat juga. Gitu kan? Jam 9 malam dapat atau jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Terus jam 12 malam dapat. Jadi ada 4 kali kesempatan untuk mendapatkan gold sebanyak 60 gitu, guys ya. Makanya udah bener-bener gratisan aja deh, karena udah dapet yang gratisan gitu kan. Kayak gitu, guys. Bang, lu pelit amat sama gold. Iya dong, karena kan kita untuk mendapatkan lebih keren lagi ninja-ninja itu kan perlu gold gitu, guys ya. Tapi kalau sekarang gua nggak tahu nih, nanti event grup purchase apakah akan limited time blazing lagi atau grup purchase kayak dulu, guys ya. Mungkin nanti gua akan membuat konten nostalgia nostalgia anniversary tahun lalu gitu kan. Isi grup purchase apa aja? Setuju enggak, guys ya? Kalau setuju silakan komentar. Oke. Okay. Selanjutnya untuk tanggal 11. Nah, sekarang ini kan tanggal 11 sampai tanggal 12. Kalau tadi yang NWC ini sama Ninja Squad Matching ini dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Nah, sekarang tanggal 11 sampai tanggal 12 ada event lagi, guys ya. Jadi nanti ada double, triple ya. Ini kan ada score matching NWC, berarti triple event. 3 event sekaligus ya. Nah, nanti sore jam 17 waktu Indonesia bagian barat akan ada event yang namanya limited time reward pool. Nah, hati-hati nih, guys. Ini biasanya jebakan Batman ya. Limited time reward pool. Nanti akan ada event yang bagus untuk mengeluarkan ninja top yang baru nih, guys ya. Kan ada ninja top baru nih. Kita klik not on. Tidak punya ninja. Nah, ini guys. Siswi Uchiha anniversary. WD. Nanti bakal keluar nih. Tapi gua enggak tahu di event apa. Kita tunggu aja, guys ya. Kita tunggu. Kita pantengin terus game ini, guys. Oke, itu aja, guys, yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, tanggal 10 sampai tanggal 12 ada event NWC sama score match. Nah, sekarang tanggal 11 sampai tanggal 12 bakal ada event time limited reward fall. Kayak gitu, guys ya. Oke, gue Bang Cepi pamit undur diri. See you next video. Bye-bye. Tulis komentar kalau kalian pengen request